jalan jalan baru apa pulau lagi belajar motor. Kita nyemplung takutnya ke kanan aja kan. Ini tembusnya komplek Ambon, jarang dilalui. Kalau mobil sampai ujung nggak bisa lewat, kalau motor bisa, soalnya di depan masih ada sengketa tanah, jadi mobil nggak bisa lewat. Sejarahnya Agusur. Agusur. Ini dulu rumah-rumah semi permanen kayak gubuk-gubuk itu. Jadi yang lagi karena oh guys, tadi pegangan. Ada motor langsung lepas tangan. Ini ya, harusnya jalannya aktif ya, harusnya cuman masih ada sengketa tanah, jadi apa ya? Ya terhambat lah. Ini buat akses ke apa namanya? Keluar Daan Mogot, Capuk bisa nih jalan ini nih. Waktu zaman gubernur sebelumnya tuh. Apa? Nah, sampai sini doang nih kayaknya nih mobil enggak bisa lewat. Kalau motor masih bisa. Oke. Nih Capuk Pulau. Yang masih ingat yang tinggal di sini, banyak kenangan warga-warga sini masa kecilnya, mungkin ada yang di sini melihat di YouTube Mas Bistuju. Inilah suasana Capuk Pulau saat ini, hari apa ya, hari Senin tanggal 6 Juni 2022. Sampai sini mobil nggak bisa lewat. Hanya motor yang bisa. Kalau malam pun kayaknya masih apa ya? Kalau malam lewat sini kayaknya sepi guys. Lampu penerangan juga nggak tahu aktif banget. Jalannya agak bebatu. Ini kalau dihidupkan kembali ini jalannya bisa tembus. Wah, becek guys. Kalau sini atas. Sebelah juga bisa dilewatin. Kalau sebelah mobil bisa. Iya, kalau sebelah mobil bisa, yakin 100% tembus sampai ujung. Tapi kalau sebelah kiri mobil nggak bisa. Untuk jalur kanan bisa, mobil motor bisa. Ini ada tempat sampah warga sekitar. Oke. Sebentar kanan bisa guys. Sebelah jalur kanan saya. Oke, masih pada main layar. Nah, ini tempat lokasi biasa muda-mudi nongkrong. Namun di apa warga komplek Ambon di sini nih ramai nih biasanya pada duduk sore mungkin santai ngopi. Nah itu sebelah kiri saya komplek Ambon, kalau belok kiri saya masuk komplek Ambon, kalau lurus ke keluar jalan pintu air. Nah ini masih ada pengerukan. Eskalator. Mesin pengeruk tanah. Lagi pada istirahat jam 12.
bagi warga sekitar. Oke, lumayan ya, dari ujung ke ujung sekitar ada 1 kilo kali ya, kurang lebih nggak sekitar berapa ya, 1 kilo kurang lebih lah, 800 meter kali. Oke, nah ini akhir pintu keluarnya dari jalur yang saya lewati. Oke, kalau suka video ini, dukung video saya, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Dan nah ini keluarnya sini nih guys, pintu air itu lagi ada perbaikan, lagi ada galian apa, galian saluran air tutup. Nah tembusan ini kalau ke kanan ke Panindah Kapuk, kalau ke kiri Daan Mogot, lurus nih jembatan gantung Daan Mogot. Oke, sampai situ aja pintu keluarnya tadi. Berapa menit videonya, durasinya sekitar dari ujung ke keluar sekitar ya kurang lebih 6 menit lah, jalannya santai. Terus ada kita sampah siap, belakang saya komplek Ambon. Lapak-lapak masih cuma ada dapet. Oke, sudah masuk wilayah jalan dolar tenis. Oke, segitu aja guys informasi dari saya, nanti lanjut lagi video-video selanjutnya, ikuti terus dan tonton, mungkin ada yang bermanfaat. Oke, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.